5 hewan yang tidak boleh dipelihara dalam Islam. Menurut Ustaz Khalid Basalamah, ada 5 hewan yang tidak boleh dipelihara karena hewan tersebut adalah hewan fasik. Artinya, hewan tersebut selalu mengganggu manusia dan diperbolehkan kita untuk membunuhnya di tanah halal maupun haram. Tanah halal adalah wilayah yang diperbolehkan Allah untuk membunuh hewan dan menebang pohon di wilayah tersebut. Sedangkan tanah haram adalah wilayah yang tidak diperbolehkan Allah untuk menebang dan membunuh hewan di wilayah tersebut. Contoh tanah haram adalah Mekah dan Madinah. Adapun 5 hewan yang tidak boleh dipelihara dalam Islam adalah 1. Ular, 2. Burung gagak yang putih punggung dan perutnya, 3. Tikus, 4. Anjing buas atau rabies, 5. Burung rajawali.